kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama gue Ucok Oh, ya kawan-kawan, oke, bagi kalian yang hari ini tidak melihat Ricky Rahman karena Ricky Rahmannya belum mandi. Lo Cok, jangan gitu dong Cok, jangan beritahu mereka Cok. Oke, sorry bos. Oke, bro semuanya, mohon maaf sekali hari ini gue nggak pakai facecam ya, mencoba nggak pakai facecam ya bro. Oke, dan pada hari ini ya Ucok, langsung saja hari ini, ya kawan-kawan, jadi pada hari ini gue bakal mainin DOM lagi dan bersama Ucok kembali ya. Dan langsung saja kita bakal memainkan misinya hari ini adalah apa, Cok? Sebelum itu kita langsung saja, Cok, suruh mereka like sebanyak-banyaknya, Cok. Oke semuanya, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya ya, dan juga subscribe-nya. Dan bagi kalian yang follow Instagram Telegram, langsung saja follow ya. Oke, terima kasih. Yay! Oke, kawan-kawan semuanya, langsung saja kita bakal mainkan misinya, yaitu adalah Misteri Jembatan Ghost. Misteri Jembatan Ghost ini berarti misteri jembatan hantu ya. Kawan-kawan, jadi ghost itu kan hantu ya kan. Oke, jadi langsung saja kita play misinya, Misteri Jembatan Ghost. Mantap ini coy. Pada tanggal 14 Mei 2018, aduh, bos bilang ada kerjaan di jembatan. Bareng siapa ya ke sana? Aha, sama Topa aja. Nyamper ke rumah Tova. Oke, kita bakal nyamperin ke rumah Tova. Mungkin minta bareng sama si Tova, atau mungkin kita satu kerjaan sama si Tova ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita kesini. Tova, anterin aku ke jembatan yuk. Ngapain kamu ke jembatan? Udah, ikut aja. Naik mobil Tova. Oke, kita bakal naik mobil Tova. Oke, Tova naik, woi. Weh, ini harus disambit dulu. Oke, jadi kita langsung masuk ke jembatan. Oke, kita kita ajak si Tova untuk nemenin kita ya. Oke, jadi biar nggak ketakutan ya. Oke, ini jembatannya jauh atau enggak ya? Oke, langsung saja kita ngebut ke sana ya, kawan-kawan. Oke, waduh bro, aduh, nggak hati-hati pakai mobil gitu ya kan. Oke, langsung saja kita nih belok. Mau belok ke tabrak gitu kan. Oke, langsung ini jembatan hantunya ini di sebelah mana ya bro, gua juga nggak tahu gitu kan. Oke, langsung saja kita ke sana, semoga hantunya pada nggak ada. Itu ada hantu lagi coy. Hantunya ini berkeliaran siang ya, itu anggap saja bukan hantu ya, karena dia itu memakai kostum hantu doang ya, karena itu juga manusia ya bro. Jadi apabila, kecuali pada saat malam baru dia. Waduh, mohon maaf ya Tova, ini mobilnya hancur ya Tova. Nggak apa-apa. Terpaksa nggak apa-apa, kalau nggak gua pecat ya dari DOM. Oke, langsung saja kita menuju sana. Oke, kawan-kawan, kita juga udah sampai di sini ya, bro. Jadi kita bakal bro, kita di sini ya. Wah, ini siap-siap ada jump scare-nya nih. Loh, kok ada pembangunan di sini? Iya ya, kok ada ya? Coba kita tanya yuk. Oke, kok dibangun ya jembatannya ini ya, kawan-kawan? Waduh, kok ada pembangunan sampai macet kayak gini coba. Turun dari mobil dan nyamperin bapak itu. Oke, kita bakal turun. Kita tanya sama bapak itu, kenapa di sini ada pembangunan, Pak? Aduh, di sini kok ini jembatannya bagus-bagus aja kok dibangun gitu. Oke, kita tanya dulu, Pak. Oke, jangan bawa pentungan ya, nanti bapaknya takut, coy. Oke, kita tanya. Halo, ada apa, Nak? Datang-datang kemari? Saya ingin nanya mengapa di sini daerah jembatan ada pembangunan, Pak? Karena jembatan ini telah angker. Waduh, ini maksudnya ini angker ya. Beneran, coba saya telepon bos. Halo bos, emang betul jembatan di sini angker? Iya betul. Iya betul saja, saya suruh kau kesini untuk memeriksanya. Kesini, waduh, bos kita malah nyuruh kita memeriksa yang angker ini. Kawan-kawan, gimana nih? Kita cek ya? Cek atau tidak? Oke, cek. Oke, langsung saja cek ya. Itu katanya si sabarlah. Ini kenapa? Waduh, ini woi, sabar woi. Ini nggak bisa lewat, dia malah dipaksa gitu kan. Oke, kita bakal periksa di sini. Ini siang-siang, semoga nggak ada hantunya.
Loh, kok ada suara tangisan? Aduh, kenapa ini, bro? Waduh, gue takut nih. Kenapa nih ada suara tangisan, anjay? Oke, waktunya, aduh, waktunya kita coba. Aduh, kok ada suaranya? Aduh, kok ada suara teriakan kayak gitu ya? Kenapa ya, Kanggar? Waduh, kesini, oke, kita ke jembatan itu lagi. Waduh, siang saja sampai segininya loh. Waduh, takut kayak gini ya, bro. Waduh, kenapa ya? Oke, kita lari. Kita ini kenapa ya? Siang gini aja angkernya kayak gini yo. Ternyata betul. Kan apa saya bilang? Saya nemu 3 jasad di tengah jembatan, jumlahnya 3 orang. Apa yang terjadi di sini? Aduh, apa yang terjadi di sini ya sampai ada 3 jasad sini ya, Kanggon? Aduh, oke kita coba lihat ke bawah lagi nih. Kok ke bawah gua? Astaga, malah nyemplung gitu kan. Waduh, naik lagi nih. Aduh, saking penasarannya kan di bawah tadi, di bawah jembatan katanya kan. Itu ngikut nggak? Waduh, temannya ngikut ya. Si Tova ya. Oke, jadi kita bakal ke sini. Aduh, kita coba ke tengah sini ya. Oke. Mari kita tolong. Waduh, kita tolong ya, bro. Oke, kita tolong semuanya agar mereka selamat. Oke, mission press. Oke. Wah, loh. Kok kan ditolong? 1 menit 19 detik kita selesai ya misinya. Terus, kita tolong atau enggak ya? Atau ini bersambung ya? Kanggon? Oke, ternyata bersambung ya. Oke, nantikan lagi episode selanjutnya. Mudah-mudahan ada ya, dibuat lagi oleh autornya ya, bro. Oke, jadi langsung saja kita tutup pada hari ini, cok. Oke, semuanya. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ucode. Yeah, okay.